Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adam naf'an fi ulumi fi daraini amin. Qala al-hakimu idza zahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ila al-a'immati. Berkata oleh Al-Hakim, ini masih bicara tentang hikayat yang diceritakan oleh Imam Abu Hanifah dari Hakim As-Samarqandi. Berkata oleh Al-Hakim, idza dhahabta, apabila engkau pergi, ila Bukhara, ke Bukhara, la ta'jal, janganlah engkau tergesa-gesa. Fil ikhtilafi, pada ikhtilaf ini, ya, mundar mandir ataraddud, ya, datang mundar mandir, datang mundar mandir. Kalau kita ngaji kan mundar mandir begitu, ya. Ilal a'imati, kepada imam-imam, maksudnya kepada ulama. Jadi kalau kita pengen ngaji, jangan tergesa-gesa datang ke ulama. Renungin dulu. Siapa? Bagaimana? Jadi jangan sembarangan kita duduk. Jangan sembarangan kita jadiin beliau sebagai guru. Jangan mentang-mentang ngelihat muridnya banyak, ngelihat begini, ngelihat begitu, langsung kita duduk aja. Jangan dulu. La ta'jal. Wamkus. Dan tinggallah engkau. Diamlah engkau. Sya'raini, dua bulan. Sabar, dua bulan. Renungin. Kira-kira pantas apa enggak. Bagus apa enggak. Cakep apa enggak. Renungin. Hatta tata'ammala, sehingga engkau merenungkan. Wa takhtaro, dan engkau pilih ustadzan, akan seorang guru. Jadi guru mesti dipilih. Enggak boleh sembarangan kita duduk di majelis seseorang. Kita harus pilih. Kenapa? Fa innaka in dha'abta ila 'alimin wa bada'ta bisabaqi 'indahu rubbama la yu'jibuka darisiyatuhu fatatruka wa tadhhaba ila akhra fala yubaraku laka fi ta'allumi. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, in dha'abta, jika engkau pergi, ila 'alimin, kepada orang alim, kepada guru, kepada ulama, wabadata, dan engkau memulai bisa bagi dengan menimba ilmu yang indah di sisinya, rubbama, terkadang, la yu'jibuka dari sinya tu, tidak membuat takjub engkau oleh pelajarannya, pelajaran yang disampaikannya. Ketika duduk kepadanya begini doang, pergi. Kira-kira guru tersinggung enggak tuh? Tersinggung. Ataupun yang lain-lainnya. Jangan sembarangan dulu. Tersinggung gurunya. Wa tadhaba ila akhara, dan engkau pergi kepada yang lain. Fala yubaraku, maka dengan sebab itu tidak diberikan keberkahan laka, bagi engkau, fit ta'allumi, di dalam belajar.
apalagi sampai su'uzon kepada guru itu. Sampai su'uzon. Ketika duduk kok guru ngomongnya begini, padahal dia enggak paham. Kok bawaannya begini, kok pendapatnya begini, padahal dia enggak paham. Sudah berani mengadili ulama. Maka orang yang seperti ini ilmunya, kata beliau, ngajinya fala yubaraku laka fitan, tidak diberikan keberkahan dalam ngajinya. Ilmunya banyak tapi tidak manfaat, tidak barokah. Fata'ammal, maka oleh karena itu renungkanlah fi syahraini, pada dua bulan, fi ikhtiyaril ustadzi, di dalam memilih guru. Dua bulan pikirin siapa gerangan yang akan menjadikan, ya, siapa gerangan yang akan menjadi pendidik diri kita, pengayom diri kita, penuntun diri kita. Enggak boleh sembarangan. Dan kalau kita udah duduk, ya, makanya direnungin dulu, dipikirin dulu. Dua bulan disuruh. Kan kagak sebentar dua bulan. Bukan dua hari, bukan dua minggu. Dua bulan. Ini jangan dianggap remeh seperti ini. Wasawwir hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'radi anhu. Wasawwir, dan bermusyawarahlah engkau, hatta la tahtaja, sehingga engkau tidak butuh, ila tarki, kepada meninggalkannya, wal i'radi anhu, dan berpaling darinya. Musyawarah. Musyawarahlah engkau. Tanya sini, tanya sana. Bagaimana? Sampai kamu punya keputusan, ya, enggak akan meninggalkannya, enggak akan berpaling darinya. Ya. Walaupun baru ngaji, apalagi yang udah lama. Apalagi yang udah banyak memberikan, ya, wasilah ilmu kepada kita, apalagi. Fatasbuta indahu, maka engkau tetap di sisinya, hatta yakuna, sehingga adalah ta'allumuka, belajar engkau mubarakan, diberikan keberkahan, watantafi'a, dan akan bermanfaat bi ilmika, dengan ilmu engkau, kasiran, banyak. Iya, kalau guru udah redo sama kita, guru udah senang sama kita, ya udah enak tuh. Mudah berkah. Cari guru tuh ridoknya, jauhin murkanya. Wa'lam, dan ketahui olehmu, bi'anna sabra, dengan bahwasanya sabar, wasabata, dan tetap, aslun kabirun fi jami'il umuri, adalah asal yang besar pada sekalian perkara. Jadi pokok yang besar pada sekalian perkara. Tetap, ya, sabar tetap sama guru. Terus. Enggak ngelihat angin kanan ke kanan, enggak ngelihat angin kiri ke kiri, enggak begitu, tetap. Fokus ngaji sama gurunya. Walakinna'u, kata beliau, akan tetapinya itu azizun, sedikit orang yang begitu, yang tetap. Kama qila syi'run, sebagaimana dikatakan akan sebuah syair, likullin ila sya'wil ula harokatun, walakin azizun fir rijali sabatun. Likullin, ya, bagi tiap-tiap, maksudnya tiap-tiap orang
harokatun, ya, bagi tiap-tiap orang ada gerakan, harokatun kolbiyatun, ada gerakan hati. Bagi tiap-tiap orang ada gerakan hati ila sya'wil ula, kepada derajat yang tinggi. Jadi setiap hati orang itu kepengen mencapai derajat yang tinggi. Walakin azizun fir rijali sabatun, akan tetapi sedikit pada laki-laki, maksudnya mereka sabatun tetap, akan tetapi sedikit yang mau tetap. Nah, yang tetap ini adalah yang akan menyampaikan kepada derajat yang tinggi. Tetap. Enggak berubah dia. Istiqomah dia. Qila, dikatakan asy-syaja'atu sabrun sa'atan. Dikatakan ya, pemberani itu adalah sabar. Pemberani itu ya, mampu sabar terhadap waktu. Jadi pemberani itu adalah sabrun sa'atan. Pemberani itu adalah sabar terhadap waktu. Sabar itu pemberani. Lama sabar. Begini begitu sabar. Ada ujian dari luar, ada ujian dari dalam diri kita, sabar. Begini begitu sabar. Ini yang begini biasanya ilmunya lebih berkah. Kan dia ngajinya enggak kemana-mana, cuma sama guru. Ya itu doang. Kok bisa begitu? Itu yang namanya berkah. Enggak kemana-mana, ngajinya cuma di situ doang, enggak sampai keluar Jakarta, di Jakarta aja. Itu yang namanya barokah. Punya majelis, apalagi sampai punya pesantren itu, dikasih sama Allah, itu namanya berkah. Dipanggil kemana-mana, berkah. Nah, kita kalau ada orang yang ilmunya berkah, ngaji sama dia. Ngaji sama dia. Itu ibaratnya apa? Dia punya teko. Tapi, ya teko. Tekonya jelek, tapi isinya murni, cakep. Ambil air dari teko itu. Begitu pula ilmu, ambil ilmu dari mulut seorang ulama yang ilmunya berkah, ntar jadi berkah. Kan ada orang yang begitu, ngajinya gak kemana-mana tapi banyak amalnya, dipakai orang, bermanfaat. Ya, punya majelis, bahkan Allah kasih pesantren. Kan ada orang yang begitu. Itu Allah kasih keberkahan. Adapun kita pribadi, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini adalah keberkahan. Amin. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, insya Allah itu keberkahan. Nah, kalau kita selalu seperti itu, biar kita apa? Selalu menjaga diri kita, tidak lupa diri. Tetap. Ya, tetap. Wa ala fannin, ya.
Fayambagi, maka seyogianya li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, ayas buta, dia tetap, wa yasbiro, dan dia sabar, ala ustadzin, atas ustad, atas guru, atas seorang guru. Ngaji terus sama guru itu. Jangan pindah-pindah. Belum bisa, udah pindah. Belum bisa, udah pindah. Tetap tuh sama guru. Tetap. Wa'ala kitabin, dan di atas kitab, hatta la yatrukahu abtara, sehingga dia tidak tinggalkan kitabnya itu dalam keadaan belum sempurna dipelajari. Wa ala fannin, dan di atas macam ilmu, hatta sehingga la yastaghila, dia tidak sibuk bi fannin akhara, dengan ilmu yang lain. Qila, dikatakan ya qabla ayutqinal awwala, sebelum bahwa ia mengokohkan yang pertama. Kokohin dulu yang pertama, baru nanti yang kedua. Wa ala baladin, dan atas satu negeri, hatta sehingga la yantaqila, dia tidak pindah ila baladin akhara, ke negeri yang lain, min ghairi daruratin, terakhir dikatakan dari tanpa darurat. Jadi kalau semuanya itu ada darurat, boleh. Ya, tadi semuanya itu kalau ada darurat, boleh. Ustadznya ya darurat umpama nyimpang, ustadznya umpama ya pindah gitu ya. Kemudian kitabnya, ilfan ilmunya ada sesuatu apa gitu ya, perlu pindah dulu umpama. Jadi min ghairi daruratin, tanpa darurat. Fa inna dzalika kullahu yufarrikul umur, maka sesungguhnya demikian itu semuanya dapat mengacau balaukan segala perkara, memecah belah segala perkara, mengacau balau. Ya. Kalau kita lakukan itu, kacau balau. Belum tetap, udah pindah. Lain halnya orang udah jadi ulama ya, besar, ingin ngambil berkah kepada guru-guru lain lagi itu mah. Wa yudayyi'ul awqata, dan dapat menyia-nyiakan waktu. Dapat sia-sia waktu, enggak dapat, belum bisa, udah pindah, belum bisa, udah pindah. Wa yu'zil mu'allima, dan dapat menyakiti guru. Ah ini guru jadi sakit. Belum bisa, udah pindah. Belum bisa, udah pindah. Enggak bisa terus. Fokus. Tetap mau guru sampai bisa. Dan ini juga perlu kita, tadi kemarin sudah ya, disuruh cari gurunya pun yang mumpuni gurunya. Yang alim, ya, lebih tua, ya, dan dia alim, ilmunya banyak, al-allamah, cari yang begitu. Ibaratnya apa? Toko. Kita cari toko besar yang di mana beliau itu punya ilmu apa, jadi banyak beliau punya ilmu. Kita bisa ambil darinya di situ. Kita bisa tetap kepadanya di situ, belajar kepada beliau. Itu berkah nanti ilmunya tuh begitu. Ikutin ini. Jadi beliau ini mengarang kitab berdasarkan pengalaman dan isi kitab. Saya dulu belajar kitab ini sejak SMP. Dan sejak SMP itu ya, berusaha setelah belajar untuk supaya ya, punya ilmu barokah. Jadi berusaha supaya barokah. Yang dikejar bagaimana supaya barokah, manfaat. Kalau ada yang
bisa ya, menghilangkan keberkahan, kita berusaha untuk meninggalkannya. Wa yusghilul qalba, dan dapat menyibukkan hati, dapat membuat sibuk hati tuh. Kesono, 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 padahal belum bisa. Wa yudhayyi'ul awqata, dan dapat menyia-nyiakan waktu. Betapa enggak, waktunya tersia-sia. Ketika pindah belum bisa, dari ulang lagi. Pindah lagi belum bisa, dari ulang lagi. Enggak bisa-bisa. Wa yu'zil mu'allima, dan dapat menyakiti guru. Ini fatal. Guru itu mesti kita baik-baikin. Bagaimana supaya dia baik, senang sama kita. Apalagi bagaimana supaya beliau itu bisa bangga sama kita. Itu. Bagaimana supaya beliau itu bangga sama kita. Kalau kita nengokin beliau, kita enggak boleh pulang, ditahan. Jadi senang itu beliau sama kita. Bagaimana supaya begitu? Nah, itu. Seperti ini, ikutin apa yang ada di sini. Wa yambaghi ayasmiru hat amma turidu nafsuhu wa hawahu. Wa yambaghi, dan seyogianya, ayasmiru, dia sabar, amma, dari sesuatu, turidu nafsu, yang menghendaki oleh nafsunya, wa hawahu, dan hawanya. Sabar, jangan turutin nafsu. Qala syair, berkata oleh syair, innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'un hawanu. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu itu, lahu wal hawanu bi ainihi, sungguh benar-benar dia itu hina, bi ainihi, dengan zatnya, maksudnya dengan dirinya itu, nafsu itu hina. Wa sari'un, dan orang yang kalah, wasari'u kulli hawa, dan orang yang kalah dengan hawa nafsu, sari'un hawanu, dia itu kalah ya, dari yang hina. Dia itu ya, kalah dengan hal yang hina. Jadi kalau ada orang kalah sama hawa nafsu, berarti dia kalah lawan yang hina. Kalah dia sama orang yang hina. Sabar, sabar. Begini, begitu, begini, begitu, sabar. Sorry un, artinya dibanting. Orang kalau dibanting berarti kan kalah. Itu wa yasbiru 'alal mi'ani wal baliyati, dan sabar dia atas berbagai macam ujian ya dan bala. Sabar, qila, dikatakan, khazainul muna 'ala qanatil mi'ani, gudang-gudang cita-cita itu berada di atas banyaknya ujian ya, bencana. Ini kalau ngaji begini, begitu, sakit ini, sakit itu, menderita ini, menderita itu. Ya, begitu emang. Emang begitu. Sampai sini udah ya. Wallahu a'lam bishawab. Termalam bacanya, wa yambaghi, situ ya.